Kembali bersama dengan kami dan hari ini Malaysia prihatin tanpa melengahkan masa, Yana. Eloklah kalau kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Ya, baik, kita bersama dengan Lieutenant Colonel Dr. Farah Rahidah Hussein yang merupakan pakar perubatan dalaman di Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari dengan Selita. Ya, okey. Selain daripada Lieutenant Colonel Dr. Farah, kita juga bersama dengan Puan Nik Nur Hidayatul Asilah Afandi yang merupakan penolong pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Puan Nik. Waalaikumsalam. Hai Uyana, hai Subita. Hai, selamat tengah hari. Dan kita juga bersama dengan Dr. Malal Santi Sandere Segeran, Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Columbia Asia Hospital Ceras. Selamat tengah hari Doktor dan selamat hari kebangsaan kepada kesemuanya. Selamat tengah hari, selamat hari kebangsaan Uyana dan Sugita. Cantik dua-dua hari ini. Terima kasih Doktor. Okey, sebenarnya kita memang tak sabar nak bertanya dengan lebih lanjut kepada kesemua tetamu kita. Tetapi sebelum itu, kita ada satu paparan berkenaan dengan wanita inspirasi Malaysia yang disiapkan oleh wartawan kami, Ain. Jom sama-sama kita saksikan. Tahukah anda, Malaysia telah melahirkan ramai wanita yang hebat di atas pencapaian mengagumkan sehingga ada yang telah meletakkan Malaysia di peta dunia. Antaranya ialah Profesor Madya Dr. Wan Wardatul Amani Wan Salim yang telah mencipta fenomena apabila berjaya mencatat sejarah sebagai wanita pertama Malaysia yang terbabit dalam program penghantaran penyelidikan ke angkasa dalam misi agensi pentadbiran aeronautik dan angkasa kebangsaan NASA ke planet Marikh. Selain itu, pakar kardiologi Dr. Masliza Mahmud telah membuktikan kehebatannya apabila diiktiraf sebagai wanita pertama Malaysia yang dinaikkan pangkat sebagai Profesor Madya bagi perubatan kardiovaskular di University Oxford, United Kingdom. Kejayaan seorang gadis, Nur Izzati Atirah Muhammad Yusof juga pernah menjadi bualan hangat sebelum ini apabila telah dinobatkan sebagai wanita pertama di Malaysia menjadi jurukimpal dalam air. Baru-baru ini juga tular tentang kejayaan yang dirangkul anak kelahiran Malaysia, Fakira Hairuddin yang telah mencipta sejarah bertugas sebagai seorang jurutera di syarikat automotif terkenal dunia, Tesla. Benarlah kata pepatah, tangan yang menghayun buayan juga mampu untuk menggoncang dunia. Itulah ungkapan yang tepat bagi menggambarkan kejayaan yang dikecapi oleh wanita-wanita hebat ini yang wajar dijadikan inspirasi buat semua di luar sana. Wow, goosebumps saya sebenarnya bila melihat kejayaan demi kejayaan yang ditempa oleh anak watan kita, khususnya wanita-wanita hebat zaman kini. Okey, dan saya kira untuk memulakan perbincangan kita dengan topik Malaysia Prihatin, tetamu sudah pun kita kenalkan dan saya kira wajar untuk saya kongsikan kepada anda semua sedikit prestasi dan juga kejayaan yang telah pun dicapai oleh Lieutenant Colonel Dr. Farah Rahidah Hussein, yang mana Lieutenant Colonel pernah bertugas di Sahara Barat, di Lebanon, di Cox Bazar, pernah juga bersama UN dan pernah bertugas di MAIBS untuk melawan gelombang pertama PKP dan kini bertugas di Disaster Management Zone Hospital Tunku Mizan. Wow, Lieutenant Colonel, pencapaian yang luar biasa yang wajar dijadikan inspirasi untuk kita semua. Tetapi sebagai permulaan ya Lieutenant Colonel, mungkin nak kongsikan bagaimana pengalaman Lieutenant Colonel bertugas di UN waktu itu. Silakan. Terima kasih Yaina. Ya betul, saya pernah diberi peluang bertugas di bawah panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebanyak dua kali, iaitu pada 2009 di Sahara Barat dan 2010 di Lubnan. So perbezaan antara dua misi PBB yang pernah saya saya ditugaskan. Semasa di Sahara Barat, kita deploy sebagai medical team. Itu kita memberi perawatan kepada askar-askar UN dan juga kaki tangan awam, civilian kaki tangan awam yang bertugas di Sahara Barat. So, manakala untuk di Lubnan pada 2010, kita
tapi dalam bentuk truk, iaitu dalam kumpulan yang sangat besar, iaitu dalam 300 askar, maksudnya daripada anggota ATM. And saya ditugaskan sebagai doktor untuk merawat, memberi bantuan perubatan kepada ATM kita yang bertugas di Lubna pada masa tersebut. Untuk masa dekat Lubna pun, kita pun ada beri jiwa murni kepada penduduk-penduduk berdekatan. Wow. Okey, baik Dana. Kisah yang Lieutenant Colonel kongsikan biasanya kita hanya melihat di social media ataupun kita membaca, melihatnya melalui berita. Ataupun tapi, dalam filem. Betul. Dan ini cukup berinspirasi yang Lieutenant Colonel sendiri pernah mengalami ataupun pernah berpengalaman dalam real situation, orang berkata. Dan mungkin kita boleh tanya kepada Puan Asila. Puan Asila adalah penolong pegawai Hal Ehwal Islam dan kini juga pegawai pengurusan jenazah wanita COVID-19. Puan Asila, mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman kerjaya Puan sendiri. Okey, baik. Pertama sekali, terima kasih wanita hari ini atas jemputan. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada pengarah Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang berbahagia, Datuk Muhammad Haji bin Ismail. Dan terima kasih juga kepada ketua pasukan kami, iaitu pasukan petugas khas pengurusan jenazah COVID-19 yang berkata Puan Siti Razmah binti Idris, sebab bagi saya peluang dan kepercayaan untuk saya terlibat dalam pasukan inilah. Okey, menyebut tentang pengalaman kami dalam pasukan pengurusan jenazah COVID-19 ni, pasukan kami telah ditubuhkan sejak tahun lepas, bermula 22 Mac 2020. Okey, sehingga semalam kami telah menguruskan dan mengendalikan sebanyak 3,467 jenazah orang Islam yang disyaki atau dijangkiti COVID-19 ini. Kami bekerjasama dengan 17 buah hospital awam dan hospital swasta dalam pengurusan jenazah COVID-19 ini dengan SOP yang ditetapkanlah. Okey, yang paling tinggi bulan lepas pada 25 Julai 2021, kami menguruskan 93 orang jenazah orang Islam yang dijangkiti COVID-19 ni dalam masa satu hari sahaja. Wow. 93 jenazah. Itulah sedikit pengalaman kami. Tapi kan, Puan Asila, kalau kita lihat kan, pakaian yang dipakai pun berlapis-lapis. Terima kasih banyak-banyak. Saya bagi pihak seluruh rakyat Malaysia lah boleh dikatakan kan, kepada seluruh frontliners yang bertungkus lumus untuk membantu kita melawan pandemik COVID-19 ni. Dan salah seorang tetamu kita yang terakhir ni pula, Dr. Mala Santi ni, saya kira makin lama makin popular, makin lama makin dikenali disebabkan oleh celotehnya yang mendapat perhatian ramai dan dekat di hati masyarakat. Dr. Mala, kalau Dr. Mala boleh kongsikan bagaimana sebenarnya inisiatif untuk membuat live dan berkongsi informasi-informasi berkaitan dengan topik kesihatan dan khususnya yang berkaitan dengan topik berkaitan dengan COVID-19 ini kepada rakyat secara umum. Macam mana doktor boleh kongsikan? Inspirasi tu timbul kerana sebenarnya saya sedar bahawa ramai rakyat Malaysia yang dahagakan informasi kesihatan tapi dalam bahasa Melayu. Sebab kalau kita tengok bidang perubatan, ya, bila kami belajar dan kami berbincang ketika memberi rawatan kebanyakan, memang kita gunakan bahasa Inggeris. Dan informasi dalam bahasa Inggeris ni kita boleh dapat dekat mana-mana, US, UK, Australia, semua menggunakan bahasa Inggeris. Jadi nak dapatkan informasi yang mudah dalam bahasa Melayu, orang rakyat Malaysia sebenarnya hanya dahagakan, tetapi saluran tu tak banyak. Jadi golongan seperti mak ayah saya, mak long pak long saya, ayah mertua mak mertua saya, mereka tak jumpa mana nak cari maklumat sehingga kadang-kadang terdengar berita-berita tidak benar dan berita-berita tular daripada golongan yang tak sepatutnya. Maka dan saya sedar bahawa ada golongan yang bila kita tuliskan, sebelum tu kita buat penulisan dekat Facebook dan sebagainya, penulisan tu diorang nak capture tu agak susah. Bila kita bercakap, kita buat video, kita terangkan, dia punya pemahaman tu lebih mudah. Jadi di situ saya mula buat video dan berinteraksi dengan orang awam dengan santai sahaja, tanpa gunakan bahasa baku dan sebagainya. Itu yang best tu. Kalau Dr. Mala di Facebook kan, live-nya mencecah hampir jutaan yang menonton.
memang dahsyatlah doktor. Saya setuju dengan apa yang Dr. Malal katakan, sebab kalau kita kat sekolah pun kalau terlalu saintifik pun susah nak faham. Cikgu kena guna bahasa yang biasa. Betul. Kan? Jadi itu adalah konsep yang Dr. Malal lakukan dan saya kira apa yang anda bertiga lakukan adalah cukup-cukup mulia. Terima kasih kami ucapkan bagi pihak WHR. Dan Yana, sebelum kita nak bertanya lebih lanjut kepada Dr. Malal dan tetamu-tetamu kita yang lain, kita ada satu kisah inspirasi yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Seorang cikgu yang sanggup menjual barang kemasnya untuk membantu pelajar-pelajar yang tidak mampu untuk meneruskan pembelajaran. Cikgu Prihatin, jom kita lihat. Ibarat lilin yang menerangi sehingga sanggup membakar diri. Begitulah perumpamaan yang digambarkan tentang pengorbanan seorang guru. Keprihatinan seorang guru yang tular baru-baru ini sehingga sanggup menggadaikan barangan kemas demi memastikan anak muridnya terus mengejar ilmu sangat menyentuh hati ramai pihak. Nur Hasimah Abdul Rahman, 48 tahun, tidak pernah merasakan ianya sebagai satu beban. Malahan, dia menganggap bahawa itu adalah tanggungjawab yang harus dilaksanakan untuk melihat anak didiknya berjaya. Sebenarnya semasa Afiq untuk dapat melanjutkan pelajaran ke matrikulasi, saya sedang menyiapkan rumah dan pada masa yang sama, saya sedang menjalani rawatan IVF. Saya tetap juga nak tolong Afiq kerana pada saya pelajaranlah yang dapat membantu kita untuk maju pada masa hadapan. Berkorban masa, wang ringgit dan tenaga untuk memastikan anak bangsa maju dalam kehidupan adalah satu kepuasan bagi dirinya. Cikgu bukan sahaja diberi darjah dan di depan skrin komputer semasa PDPR. Jadi sebagai seorang guru, saya mesti meluaskan skop saya bukan sahaja untuk membantu anak murid tetapi juga untuk membantu keluarga dan jiran tetangga kita. Tiada erti putus asa dalam memberi ilmu. Sentiasa berpegang kepada prinsip percaya kepada kebolehan diri, pasti kejayaan digenggam erat. Sebagai seorang guru, untuk memerdekakan diri saya, saya akan cuba memerdekakan anak-anak murid saya dengan semampu saya sehingga mereka berjaya. Apabila kita sanggup berkorban apa saja untuk anak murid kita, sama ada wang ringgit, masa dan tenaga, tanpa mengharapkan sebarang balasan. Apabila mereka berjaya, mereka masih lagi bertanya khabar guru-guru mereka. Itu juga merupakan kenangan yang termanis bagi seorang guru. Orang yang bijaksana tidak semestinya berjaya. Tetapi, mereka yang rajin berusaha dan bangkit dari kegagalan pasti mencapai cita-cita. Usaha dan pengorbanan seorang guru tiada tandingan. Ilmu yang diberikan bekal kejayaan dunia akhirat. Kasih dan dedikasi seorang guru, Yana. Dan bila bercakap mengenai Malaysia Prihatin, tidak kira lapisan daripada yang profesional, yang guru, doktor sehinggalah abang-abang, adik-adik rider kita, semuanya berprihatin dan membantu satu sama lain. Baik, kita nak bertanya kepada Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel, mungkin boleh kongsikan juga apakah situasi the real world, orang-orang berkata kan, cabaran Lieutenant Colonel menghadapi sepanjang berkhidmat, terutamanya di disaster zone, Lieutenant Colonel. Saya diberi peluang untuk melibatkan diri secara langsung untuk pengurusan COVID-19 positif sejak daripada tahun lepas lagi. So dari situ kita boleh nampak in term of the dynamic of the COVID-19. So contohnya daripada awal proses tu COVID-19 di Maib fasa 1 dia cuma berisiko rendah, iaitu COVID-19 positif yang bergejala ringan ataupun tiada bergejala. And then kita pun sedia maklum pada hujung tahun yang lepas kita boleh nampak dengan peningkatan kes COVID-19 pada hujung tahun lepas Disember kan, di mana kes makin meningkat dan gejala pun makin teruk. Maksudnya majoriti pesakit yang datang ke hospital tu yang kategori 4 dan 5. Maksudnya di COVID-19 positif yang memerlukan oksigen. Sehingga kan semua hospital kerajaan
kita pun tak cukup ICU sampai penambahan hospital Medan dan juga PKIC di setiap negeri. Jadi dengan untuk menampung peningkatan kes COVID-19, kita pun start membuka disaster management zone kita yang berada di Kapak. So pada awal Julai yang lepas, pada mulanya kita buka untuk 50 katil sahaja. So because of peningkatan kes tu, kita pun tambahkan katil kepada 150 katil. And then untuk mainly untuk membantu yang kategori 4 dan 5. And then kekangan ataupun cabaran yang kita hadapi, definitely lah masalah kekangan manpower. Kita pun nampak dekat hospital pun penuh, and then pertambahan pusat kuarantin dan juga hospital Medan. So kita kena bekerja dengan manpower yang sedia ada. Tapi pesakit tu bertambah. Pada awal tu kita cuma ada pakar dalam 5 orang sahaja, termasuk anestesis dan juga pakar kecemasan. Timbul berbagai-bagai, kita cuma 9 orang sahaja dan dibantu oleh nurses daripada KKM dan juga daripada ATM, 87 orang. Jadi macam mana kita nak bekerja dengan nak kena continuous monitoring pesakit yang COVID-19 yang bukan oksigen terapi, and then operator dia punya ubatan dia deserve ke tidak. So jadi kita kena adakan SOP untuk memastikan kita memberikan rawatan ni secara optimum kepada semua pesakit COVID-19. So jadi maksudnya di sini SOP yang kita buatkan ni, because kita nak kurangkan tekanan dan kita nak optimalkan rawatan kita. So sebenarnya kita akan menerima rujukan daripada luar pada waktu petang. Pada waktu pagi tu kita cuba settlekan untuk discharge ataupun internment. Baik. Lieutenant Colonel, saya kira inilah apa yang producer kami di dalam, penerbit kami Fiza Sabchan kata, sebab itulah kami ni tak jadi doktor, kami jadi pengacara. Sebab kalau tengok dari segi lapisan pakaian yang disarungkan tadi pun, sampai glove dua daripada bawah sampai atas, yang nampaknya cuma mata sahaja. Saya kira ini adalah satu pengorbanan. Dalam erti kata lain, kalau Lieutenant Colonel sendiri dahulu bertugas di UN, sekarang di tanah air sendiri melawan pandemik bersama-sama dengan rakan setugas yang lain. Satu usaha yang sangat-sangat mulia saya kira. Baik, untuk Puan Asilah pula, kalau boleh kongsikan, pandemik ni kita dah masuk ke tahun kedua lah boleh dikatakan kan Sugi. Dan daripada tahun pertama sehingga ke sekarang ini masih lagi mengendalikan jenazah-jenazah pesakit COVID-19 ataupun mereka yang dijangkiti oleh wabak ini. Apa sebenarnya yang memberikan semangat dan kekuatan kepada Puan Asilah dan juga rakan-rakan seangkatan yang lain untuk teruskan usaha walaupun kadang-kadang tu pasti ada rasa lelahnya? Okey, baik. Bila menyebut tentang cabaran dalam pengurusan jenazah COVID-19 ni, ternyata memang adalah beberapa cabarannya. Antaranya ialah kami perlu berada dalam kami perlu bersedia fizikal dan mental untuk berada dalam situasi berisiko tinggi ni dalam tempoh yang lama. Untuk makluman Uyaina, Sugita dan semua, kami pernah menguruskan 20 orang jenazah dalam satu masa yang mana memakan masa hampir 3 jam untuk kami selesaikan tanpa henti. Yang keduanya adalah cabaran lainnya, kami perlu orang kata apa, perlu sentiasa dalam berada dalam mood standby sebab kami dapat tugasan-tugasan, ada juga tugasan-tugasan di saat akhir yang kami dapat yang mana kami perlu peka dan pantaslah untuk berada di hospital atau lokasi dengan masa yang ditetapkan. Maksud kita dapat tugasan ad hoc, kita kena datang dekat hospital berikut dengan masa yang ditetapkan. Sebab kami 120 orang petugas ni sebenarnya adalah petugas-petugas yang ada tugasan hakiki lain yang perlu kami selesaikan. Pengurusan jenazah COVID-19 ni adalah orang kata sukarela kami lah untuk menguruskannya. Dan mungkin Puan Asilah boleh kongsikan juga sedikit pengalaman apabila perlu berhadapan dengan waris. Macam mana keadaan ni? Mungkin boleh kongsikan. Pengalaman bila kami perlu berhadapan dengan waris ni, ada waris yang orang kata sedih dan sayulah. Bila kami buat pengecaman mayat, kami akan buka body bag yang bahagian muka tu. So bila waris datang dekat, dia nak tengok jenazah ahli keluarga beliau.
So ada waris yang sedih dan sayulah, dan ada juga waris yang hampir rebah sebab terlalu sedih. Sebab kita tahu pengurusan jenazah COVID-19 ni tak sama macam pengurusan jenazah biasa. Mereka tak boleh nak datang, tak boleh nak tutup, tak boleh nak cium. Jadi kami perlu memainkan peranan yang penting untuk mengawal emosi waris saat tu. Sebab ada waris yang tak boleh nak mengawal emosi yang terlalu sedih kan. Sebab memang tak boleh nak pegang, tak boleh nak sentuh lah. Memang saat tu saat yang paling orang kata sayu lah. So kami perlu menguruskan emosi waris tu. Lepas waris dah tenang semua, barulah kita teruskan kepada prosedur seterusnya lah. Satu situasi yang cukup sukar untuk dibayangkan. Kami yang mendengar pun agak sebab apabila Puan berkongsi, dan mungkin di sini kami nak bertanya kepada Dr. Malar juga. Dr. Malar, apa yang Dr. Malar lakukan di media sosial adalah inisiatif doktor sendiri, tapi pastinya ada cabarannya tersendiri juga. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan di sebalik tugasan doktor sebagai seorang doktor yang ingin mendidik, mengambil tanggungjawab itu, apa antara cabaran-cabarannya doktor? Cabarannya of course lah Segita, bila kita wanita, kita di media sosial, kita terbuka, kita tak dapat nak gembirakan semua orang ya. Jadi walaupun ada yang berterima kasih dengan informasi yang dikongsi, tak kurang juga haters yang kita panggil. Bila kita dah dekat media sosial, kita terpaksa berdepan dengan haters ya. Jadi sebenarnya bila saya live pun akan ada akaun-akaun yang datang dan mengeluarkan kata-kata kesat, mencarut, memaki dan sebagainya. Sebab itu saya ada rakan-rakan yang support saya, yang mana mereka akan berfungsi sebagai admin dan tolong bankan akaun-akaun ni. Dan tak kurang juga orang yang share video saya dengan caption-caption yang mencaci cerca, dan tak kurang juga yang telefon ke sana ke sini ya, cuba cari majikan saya, cuba cari ahli keluarga dan sebagainya untuk buat aduan. Beri komplain, macam-macam yang kena go to di sebalik tabir. Tapi apa yang saya pegang adalah macam perjuangan yang dilakukan oleh Lieutenant Colonel Doktor dan juga Puan Nasila. Saya rasa lebih tinggi dan cabaran mereka lebih besar sebenarnya. Jadi bila kita dah turun untuk buat sesuatu dan kita dah berniat nak berikat, nak buat sesuatu yang murni tu, kita kena face the challenges lah. So biasanya bila semua ini datang, saya hadapi dengan positive mind, dan saya kata kalau tak ada haters sebegitu, baru saya akan terkejut sebenarnya. Bila ada haters tu, saya rasa tu perkara yang normal lah. Dan selain daripada tu, the other perjuangan adalah the continuity. Kita dah explain, nanti akan ada berita tular datang dan masyarakat akan confuse balik. Kita dah beri penerangan, ada viral news, mereka akan confuse balik. Tu kadang-kadang kena berulang-ulang perkara yang sama. Celoteh secara bersahaja, kelakar, dan yang paling penting fakta yang dekat dengan hati masyarakat. Tapi kan Dr. Malah, kalau boleh kongsikan juga, doktor bekerja di hospital dan pada yang masa yang sama ada inisiatif untuk melakukan live session dan sebagainya, memberi ilmu dan input kepada masyarakat. Macam mana seorang Dr. Malah ni bahagikan masa sebagai seorang doktor, sebagai seorang ibu juga, dan juga untuk memberi info dalam konteks Malaysia prihatin kita ni, doktor? Okey, cara pembahagian tugas tu, yang pertama saya beruntung kerana saya bekerja dalam shift system kita panggil. Kalau saya kerja pagi tu 8 sampai 3, jadi malam tu dah free dah. Kalau saya kerja petang, kita bermula daripada 3 sampai 10, jadi pagi tu ada masa. Jadi kerja shift ni sebenarnya, walaupun ramai orang tak suka, saya dah 8 tahun dalam shift system. Saya tak masih tak boleh nak bercerai dengan shift system ni sebab saya suka. Ramai orang kalau dah ada anak tak suka buat night shift. Saya masih suka buat night shift sebab bila kita buat night shift siang tu sebenarnya kita ada masa. So one of the most important reason is because saya shift system, maka saya ada cuti yang lebih banyak dan waktu lapang yang lebih panjang. Dan yang kedua, saya ada support system yang kuat sekali ya. Sebagai wanita, whatever we want to do, kita bila ada support system, we can do wonders. So suami saya, ibu saya yang merupakan support system yang sangat penting dan paling penting, membantu saya all the time. Saya juga ada pembantu rumah, sekarang tahun keempat dia bekerja dengan saya, warga Indonesia, seperti kakak kandung kepada anak-anak saya. Dia juga support system yang sangat-sangat penting. On top of that, saya ada rakan-rakan yang daripada awal involvement saya di media sosial, daripada Dr. Malah tak viral pun, mereka adalah tulang belakang kepada saya. Saya nak sebut nama hari ini, Norzat Nordin dan juga rakan
rakan baru Wan Nurul Sara yang merupakan support system kepada saya. Dia orang tolong manage kan, dia orang tolong ban apa yang tak patut dan sebagainya, cari konten-konten yang disalahguna dan sebagainya. Dan support-support system sebegini yang sebenarnya mendorong saya kadang-kadang walaupun rasa penat ni, tetapi bila mereka kata ada satu ni you kena debunk, saya rasa bersemangat kerana support system yang memberi saya semangat dan dorongan all the time. Dan teruskan dengan semangat itu Dr. Malar. Kami perlukan celoteh Dr. Malar dan kami tak akan penat untuk menonton dan mempelajari benda-benda yang baru bersama dengan doktor. Betul. Baik, bercakap mengenai keprihatinan Yana dan penonton-penonton di rumah, kita ada satu lagi kisah berkaitan dengan seorang doktor iaitu Dr. Ili Tang. Walaupun serba kekurangan tapi masih lagi mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang lain. Jom kita saksikan VT berkaitan dengan Wira Tak Didindang ini. Melakukan kerja amal tidak kira bangsa mahupun agama, itulah yang dilakukan oleh Dr. Billy Tang Chi Seng, 55 tahun, yang merupakan pengasas PWD Smart Famability. Pernah terbabit dalam kemalangan jalan raya sehingga mengalami kelumpuhan dan bergelar orang kurang upaya, OKU. Dr. Tang yang sebelum ini merupakan seorang pakar pertanian dan penyelidik, kini bergiat aktif membantu keluarga OKU dan golongan yang kurang berkemampuan. Kami telah memulakan projek bantuan sosial tempatan untuk membantu seberapa banyak individu dan kumpulan yang kurang berkemampuan. Kami mengedarkan kotak sayur terarium kami kepada golongan yang menderita dan miskin ini. Kotak ini merupakan rumah hijau anda yang membolehkan penerima kotak terarium ini menuai sayuran setiap minggu tanpa sebarang penggunaan baja atau menyiram air setiap hari. Kami juga telah menyalurkan sebanyak 2,500 ekor ikan organik dan hampir 1.8 tan kilogram sayur organik kepada 450 buah keluarga yang di bawah golongan B40, OKU, ibu tunggal dan sebagainya. Meskipun dirinya sendiri mempunyai kekurangan, namun itu tidak menjadi penghalang untuk dia bangkit membantu golongan yang senasib dengannya. Tuhan mempunyai alasan untuk segalanya. Saya masih tidak memahami mengapa dia membiarkan kemalangan ini terjadi pada saya. Walaupun saya telah mengabdikan kehidupan saya untuk membantu orang miskin dan kumpulan asnaf, namun saya tidak menyalahkan Tuhan. Dia tak cinta, dia tak uji. Dengan kesokongan yang dihulurkan kepada saya dari semua rakan-rakan dan ahli keluarga, saya telah berjaya mengatasi saat-saat yang tergelap dalam kehidupan saya. Melakukan konsep pertanian pintar dan menjadikan makanan organik berkhasiat dapat diakses oleh semua orang dari pelbagai latar belakang adalah misi dan juga impiannya. Mimpi, impian, impian. Mimpi berubah menjadi fikiran dan fikiran menghasilkan tindakan. Kita semua tidak mempunyai bakat yang sama, tetapi kita semua mempunyai peluang sama untuk mengembangkan bakat kita. Kegagalan tidak akan pernah mengatasi saya jika tekad saya untuk berjaya cukup kuat. Wira tidak didendang. Itulah ungkapan sesuai buat Dr. Billy Tang Chi Seng yang ikhlas memberi khidmatnya bagi membantu insan lain tanpa pernah mengenal erti lelah dan putus asa. Dahsyat, hebat dan sangat memberikan inspirasi. Itulah dia tadi kisah Dr. Billy Tang yang saya kira bukan sahaja dapat dijadikan panutan untuk kita semua, tetapi kita semua juga boleh belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Dr. Billy Tang. Walaupun dalam kekurangan yang ada, masih lagi prihatin dan masih lagi mahu memberi kepada masyarakat. Dan kalau tadi Dr. Mala, sebelum kita saksikan paparan Dr. Billy Tang tadi, ada berkongsi tentang support sistemnya iaitu ahli keluarganya. Saya kira Lieutenant Colonel dan juga Puan Asilah juga boleh bersetuju dengan perkara yang sama di mana support system ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk kejayaan seseorang. Tambah lagi dalam tempoh pandemik sekarang ini. Untuk Lieutenant Colonel sendiri, bagaimana Lieutenant Colonel memastikan yang keluarga, anak-anak, suami khususnya faham dan terus memberikan sokongan terhadap usaha prihatin yang Lieutenant Colonel lakukan ini?
Alhamdulillah, sepanjang involvement saya, pelibatan saya di pandemik COVID-19 sejak tahun lepas, saya diberi sokongan penuh daripada pihak suami saya. Buat masa ini, saya masih belum ada anak lagi, so mungkin daripada situ saya ada lebih masa dan fokus untuk saya lebih tumpukan kepada penugasan saya sekarang. Okey, dan bagi Puan Asila sendiri pula, mungkin Puan boleh kongsikan apa yang Puan lakukan adalah satu tugasan yang cukup berat dan juga mungkin bagi mereka di rumah akan membuatkan mereka risau. Puan sendiri dengan adanya anak sebagai tanggungjawab sebagai seorang isteri, bagaimana Puan apabila pulang ke rumahlah perasaan itu apabila berjumpa dengan anak-anak, mungkin nak berpeluk pun akan berfikir 2-3 kali. Mungkin Puan boleh kongsikan. Okey, saya ada anak kecil yang umur 2 tahun. So sebelum saya pulang ke rumah, saya akan pastikan saya membersihkan diri dululah. Macam dekat kalau dekat hospital, saya akan mandi dulu di hospital. Bila sampai rumah pun saya akan pastikan dan saya akan mandi sekali lagi di rumah, barulah saya jumpa anak saya dan ahli keluarga yang lainlah. Di sini saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada suami, ibu ayah, ahli keluarga lain, kawan-kawan atas kekuatan dan doa, dan tak lupa juga kepada pasukan kami iaitu pasukan petugas khas pengurusan jenazah COVID-19 atas orang kata kerjasama dan amanah ini dijalankan dengan bersama-sama lah. Baik. Dan saya kira kan Sugi, di hujung perbincangan kita ini juga kan saya nak bertanya kepada Dr. Mala. Dari awal siaran tadi sehinggalah sekarang, kita banyak memberikan tentang prihatin. Kita juga banyak bercakap tentang tanggungjawab dan usaha yang dilakukan bersama. Mungkin Dr. Mala boleh kongsikan juga bagaimana Dr. Mala melihat erti kemerdekaan yang mungkin sekarang ini sudah berbeza sedikit jika nak dibandingkan dengan yang sebelum ini. Okey, erti kemerdekaan sebenarnya ialah sebelum ni kita generasi sebelum kita, atuk nenek moyang kita berperang dengan penjajah yang kita nampak dengan dari segi fizikalnya, dan kita berjanji untuk hidup sebagai masyarakat berbilang kaum, masyarakat majmuk, dan kita dah tunaikan janji itu lebih kurang 64 tahun. Dan walaupun dalam semua keluarga, dalam semua relationship mesti ada ups and downs kan, walaupun negara Malaysia ni memang ada ups and downs, tak adalah semua yang suci murni saja, tetapi kita masih hidup sebagai rakyat Malaysia berbilang kaum. Tapi saya rasa lebih kurang Mac tahun lepas kita mula rasa ada sekatan dalam kemerdekaan kita. Kita mula dikurung di rumah, kita diarahkan untuk lockdown, kita go through darurat, dan saya kira ini semua terkejutlah, tak sangka dalam kehidupan kita dalam era 2020-2021 ni kita akan go through. Dan saya rasa erti kemerdekaan sekarang adalah apabila semua orang, semua lapisan masyarakat sebenarnya berjuang dalam satu arah, kita nak bebas pula daripada jajahan virus ini. Jadi kita boleh nampak ya, abang-abang rider macam Sugita kata tadi, abang adik rider golongan medium, frontliner di hospital, frontliner pertahanan, influencer di media sosial, semua golongan ni, golongan ibu ayah yang biasa, anak-anak yang biasa, student, semua orang bertungkus lumus, berganding bahu untuk membina satu benteng imuniti kelompok untuk kita keluar sekali lagi, untuk kita merdeka sekali lagi, iaitu merdeka dari jajahan virus COVID-19 ni. Dan saya kira itulah pengertian kemerdekaan yang sebenar-benarnya untuk konteks sekarang. Dan mungkin kita boleh bertanya kepada Lieutenant Colonel juga, erti kemerdekaan bagi Lieutenant Colonel yang pernah berjuang di luar negara dan juga berkhidmat di dalam negara kita sendiri. Okey, seperti yang kita sedia maklum, merdeka ni maksudnya bebas. Okey, untuk konteks sekarang ni, maksudnya kita tidak boleh bebas seperti yang sebelum ini. Maksudnya sebelum kedatangan COVID-19. So, kemerdekaan di atas COVID-19 maksudnya kita kena patuh kepada peraturan, kita kena patuh kepada SOP, kita kena patuh kepada panduan yang telah diberikan kepada kita oleh pihak yang berkuasa. Kita juga kena patuh dalam proses pemvaksinan untuk semua warga Malaysia. So baru-baru ini pun yang amat berhormat Perdana Menteri kita pun ada mention kan tentang kita semua ni adalah keluarga Malaysia. Untuk pengorbanan, dia memerlukan pengorbanan dari semua lapisan masyarakat tanpa kira bangsa dan agama. So insyaAllah kalau kita sama-sama berkorban, insyaAllah kita tiba ke penghujung
Itu yang dikatakan kemerdekaan COVID-19. Baik, dan sedikit dari Puan Asilah, adakah pengertian kemerdekaan itu lebih kurang sama dengan Dr. Mala dan juga Lieutenant Colonel, ataupun ada pengertian yang sedikit berbeza dari Puan Asilah sendiri? Silakan. Okey, erti kemerdekaan bagi saya ialah apabila kita menyambut Hari Kebangsaan ni dalam suasana pandemik ini, membuatkan kita lebih menghargai apa itu erti kemerdekaan itu sendiri. Sebagai rakyat Malaysia, kita meskipun diuji dengan wabak COVID-19 ini, sekurang-kurangnya kita boleh hidup dalam keadaan harmoni lagi. Jadi kita teruslah kuat untuk teruskan kehidupan, terus jaga diri, jaga keluarga, amalkan SOP yang ketat, dan marilah kita sama-sama doa moga Tuhan lenyapkan dan hilangkan wabak ini dan kita dapat kembali hidup normal seperti biasa. Okey, baik. Ketiga-tiga tetamu kita telah berkongsi erti kemerdekaan mereka dan saya kira ketiga-tiga pun telah berkata kita ingin merdeka daripada jajahan virus COVID-19 ini. Okey, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Lieutenant Colonel Dr. Farah Rahidah Hussein, Pakar Perubatan Dalaman Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan, Puan Nik Nur Hidayatul Asilah Afandi, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan Dr. Mala Santi, Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Columbia Asia Hospital Ceras. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dan kisah inspirasi anda bertiga. Terima kasih dan jaga diri ketiga-tiganya. Assalamualaikum. Thank you everyone. Wow. Saya kira walaupun perbincangan kita ni pendek tetapi sangat-sangat padat dan pastinya inspirasi itu saya rasa dah berapa kali kita sebut. Betul. Wanita inspirasi dan Malaysia prihatin. Baik anda di rumah, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di WHI.